Halo para sahabat, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Martinus Teten. Semoga para sahabat selalu dalam baik, diberi kesehatan berserta keluarga tercintanya. Nah, tutorial kita hari ini, kita berada di lokasi yang nantinya kita akan bikin kebun sawit di lokasi ini. Lokasinya kurang lebih sekitar 1,5 hektar. Dan kita menggunakan bibit cabutan kemarin. Nantinya kita akan tanam di sini. Dan hari ini kita melakukan pemancangan ini lokasinya. Ini ada kebun durian. Ini kebun durian pribadi saya sendiri. Ini durian lokal yang kita tanam kemarin, usianya kurang lebih sekitar 10 tahunan, sudah satu kali berbuah kemarin. Dan hari ini kita melakukan pemancangan dulu. Kalau kita cepat hari ini mengejar, kita langsung bikin lubang untuk penanamannya nanti. Halo para sahabat, kita hari ini melakukan penanaman. Ini bibit liar cabutan kemarin dan umurnya sudah layak kita tanam. Apakah dia berkualitas unggul nantinya. Dan ini kita menggunakan bibit unggul. Nantinya kita akan perbandingkan dengan bibit cabutan yang tadi, salah kualitas buahnya. Oke, kita sekarang ada di lahan tempat kita akan menanam bibit ini. Semoga video ini berinspirasi selalu dan membantu para sahabat yang ingin berbudidaya tanaman sawit seperti ini. Tambah lagi bibit tadi kurang cukup, sahabat. Yang sudah kita tanam tadi sekitar 40-an batang. Jadi kita bawa lagi. Ini masih dalam proses penanaman. Nah, kita sudah selesai penanaman hari ini. Jumlahnya kurang lebih sekitar 60-an batang tadi kita tanam. Kita menggunakan jarak tanam 9x9 biar buahnya lebih bagus nantinya dan besar-besar. Tinggal tergantung perawatan kita lagi.
kita kemarin menggunakan cara penanaman segitiga 9x9. Semoga kedepannya sesuai yang kita harapkan dan buahnya padat berkualitas sama dengan bibit unggul lainnya. Oke, semoga video ini berinspirasi buat para sahabat yang ingin secara mandiri berbudidaya tanaman sawit. Kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sukses selalu.